mempertahankan harta milik kita. Wajib hukumnya. Kita lawan mereka. Tidak usah takut. Mati cuma sekali. Dan dia pasti datang kalau sudah waktunya datang. Ya, betul. Kau yang mau melawan Kebo Gatra? Bagus. Mana lurahnya? Aku. Apa harga nyawa penduduk lebih murah dari harga kerbau dan emas? Serbu! Sebentar lagi, kuburan di sini akan penuh Ki Lurah. Dan kau yang harus bertanggung jawab. Hentikan tindakan rakyatmu, Ki Lurah. Mengapa? Biarkan mereka melampiaskan amarah. Sudah banyak anggota keluarga mereka yang terbunuh oleh Kebo Gatra. Sudah banyak harta mereka yang ludes dirampas oleh perampok itu. Kalau dia sudah berani membuat orang menderita, maka dia harus berani menerima penderitaan. Saya bisa mengerti perasaan Ki Lurah. Tapi dia sudah menyerah. Artinya dia sudah siap untuk diadili. Tapi bukan oleh cara kita. Saya juga muak dengan orang macam Kebo Gatra. Kalau kita tidak suka dengan tindakannya, kenapa kita harus berbuat seperti dia? Hentikan, Ki Lurah. Dia harus diadili. Hentikan, Ki Lurah! Ki Lurah harus menghentikan mereka. Hei, berhenti! Berhenti! Hei, hentikan! Sudah! Ampun, ampun. Ampun, Tuan. Ampun. Saya berjanji tidak akan merampok lagi. Ampun. Ampun, Tuan. Ampun. Kamu benar-benar menyesali perbuatanmu. Sungguh, Tuan. Saya berjanji akan jadi orang baik-baik. Saya punya anak istri, Tuan. Kamu pikir hanya kamu yang punya istri dan anak? Berapa orang anak dan istri penduduk yang kamu perkosa, kemudian kamu bunuh setelah hartanya kamu rampas? Kamu binatang! Kakang Montesio! Jangan!
Mengapa Kakang lakukan? Kakang sama kejamnya dengan Kebo Gatra. Ini hukum alam. Karma. Dan mereka tidak lebih baik dari ketuanya. Mereka manusia berhati binatang. Yang harus dihukum secara binatang. Kita harus menghukum mereka dengan hukum manusia. Serahkan mereka pada Sultan Pajang untuk diadili. Kakang Montosio, tunggu. Kakang Montosio, aku akan terus mencarimu sampai surat ini ada di tanganmu. Kau akan celaka kalau bohong Kundalini. Kakang Montosio, berhenti. Tunjukkan dulu surat itu. Mondosio anakku, apa yang kukhawatirkan tentang dirimu akhirnya terjadi juga. Tapi sudahlah, aku tidak ingin dikatakan sebagai orang tua yang suka mengekang anak. Selama ini, aku seolah-olah membatasi kebebasan. Itu karena aku sangat menyayangimu. Aku tidak ingin kau mendapat bencana. Aku ingin kau tetap selamat, anak. Mondosio, aku tahu saat ini hatimu sedang gelap. Kau terombang-ambing oleh perasaan. Karena kamu sedang kasmaran dengan seorang wanita yang sebenarnya kamu belum begitu mengenalnya. Mondosio, aku ingin bicara tentang perjodohan manusia untuk pertimbangan. Ada dua macam perjodohan. Pertama, adalah perjodohan kayu dan bumi. Kayu lambang lelaki, dan bumi lambang wanita. Perjodohan ini adalah sebaik-baik perjodohan. Keduanya memiliki watak tinggi. Keduanya tidak mempunyai perangai merusak. Dan keduanya dapat saling mengisi. Jika sepasang manusia menjalani perjodohan ini, maka hidup mereka akan tenang, tentram, dan bahagia untuk selama-lamanya. Yang kedua adalah perjodohan air dan api. Air lambang lelaki, dan api lambang wanita. Dalam perjodohan seperti ini, kehidupan mereka tidak akan bahagia. Mereka akan selalu dilanda kemelut. Sebab keduanya mempunyai watak yang bertentangan. Air akan kering dihisap panasnya api, sementara api akan padam disiram air. Sungguh malang nasib dua orang manusia yang terpaksa menjalani perjodohan macam itu. Rumah tangga yang tadinya mereka dambakan menjadi surga, ternyata hanya neraka dunia yang menyiksa batin dan perasaan sepanjang hidup.